Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dadeng Jopan Channel dari Stasiun Ciseat Sukabumi. Kali ini kita akan monitoring kereta api Pangrango yang akan memasuki jalur 1 Stasiun Ciseat di pagi hari hari Sabtu tanggal 9 September 2023 jam 06 kurang ya, jam 05.45 kayaknya. Kita akan lihat situasi sebentar di stasiun Ciseat yang sudah banyak berubah. Di mana stasiun Ciseat ini mungkin akan menjadi stasiun berskala besar ya. Karena sudah beberapa rumah sudah dirobohkan dan sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang tidak bisa saya informasikan sebelumnya. Ini sudah ada pemberitahuan bahwa kereta api Pangrango akan segera memasuki stasiun Ciseat di jalur 1. Kita akan lihat Pangrango ke arah Bogor dari Sukabumi. Kita juga lihat ada alat berat ya di sini untuk perataan tanah ya, kayaknya bulldozer dan beko, juga ada truk di sana. Ya mungkin ini merupakan perkembangan terbaru dari stasiun Ciseat di tahun 2023 ini. Kita akan lihat Pangrango dari Sukabumi menuju Bogor dan akan berhenti di stasiun Ciseat di jam 06.35 waktu Indonesia Barat. Oh, 0535 ya. Kita akan lihat Pangrango ke arah Bogor. Kereta api Pangrango memasuki jalur 1 stasiun Ciseat. Kita lihat akan lokomotifnya nanti. CC206-1370 CPN menarik kereta api Pangrango di hari Sabtu ini. Sementara kereta api Stedling untuk menaikkan penumpang di jalur 1 menuju Bogor. Ya, kita lihat rangkaiannya yang cukup panjang. Ada 5 rangkaian ekonomi dan 1 KMP dan 2 kereta eksekutif.
Oke, kereta api Pangrango berangkat menuju Bogor di hari Sabtu ini ya. Demikian kita akan lihat juga sepintas.